dan NIM 0617 Majalengka, Letkol Infantri Armet Novi Herdian, menginisiasi kelompok yang bertikai antara Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila dan Laskar Merah Putih Indonesia pasca pengerusakan posko LMPI dan sejumlah kendaraan di Desa Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Dan NIM mengundang kedua kelompok, Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, para Kapolsek dan Camat serta instansi terkait. Dari undangan Kodim 0617 Majalengka, hanya dihadiri satu kelompok OKP yang hadir, yakni Pemuda Pancasila, sementara LMPI mangkir dengan dalih para pengurusnya sedang membuat laporan polisi. Dan DIM 0617 merasa kecewa. Para pengurus LMPI lainnya tidak hadir dari panggilan instansi berwenang yang bertujuan menertibkan situasi dan kondusivitas teritorial Majalengka. Dan DIM berjanji tidak akan segan-segan menindak OKP manapun yang mengusik ketenangan masyarakat. Apalagi menjelang pilkada serentak tahun 2018 ini. Saya selaku Komandan Kodim Majalengka, saya berinisiatif untuk mengundang pihak-pihak dari LMPI dan PP yang kemarin atau Pemuda Pancasila yang kemarin tanggal 8 April 2018 terlibat bentrok di wilayah Kecamatan Palasah. Namun demikian sampai dengan sore hari ini tadi salah satu pihak dari LMPI tidak hadir. Menurut kami itu merupakan wujud tidak penghargaan terhadap institusi negara. Karena kita di sini selaku kepanjangan tangan pemerintah tentunya bertanggung jawab untuk mempertemukan kedua belah pihak agar tidak terjadi SS-SS lanjutan. Untuk saat ini, tadinya saya berniatan untuk mempertemukan mereka bahwasanya kita harus menghormati proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya tegaskan posisi Kodim 0617 Majalengka adalah mensupport Polres dalam hal ini untuk penegakan hukum. Dan saya menghimbau kepada Ormas Pemuda Pancasila maupun LMPI semua yang menahan diri, tidak melakukan main hakim sendiri, sama-sama kita hormati proses hukum sedang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. <tuh-tuh>.